mendapatkan hasil imbang draw seri dengan Syria itu di tempat netral saudara-saudara bukan di home Bukan pula di away, di tempat netral itu ya menurut saya catatan yang sangat bagus lah bagi Malaysia, saudara-saudara. Apalagi kalau kita lihat Malaysia kan sempat tertinggal 0-2. Nah, selain itu juga kalau membandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Thailand aja dikalahkan oleh Syria. Sementara Vietnam itu main di kandang, main di Hanoi hanya mampu menang 1-0, saudara-saudara. Jadi ini ya cukup bagus lah bagi Malaysia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini, <laughs> dengan komentator yang gadungan. <laughs> Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di seputaran negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan... Dan mana lagi ya, dan sekitarnya? <laughs> semua akan kita bahas, semua akan kita berbincangkan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang menginspirasi maupun yang membosankan. Saudara-saudara bebas, saudara-saudara bebas, bebas yang penting sopan. <laughs> Dan hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan membahas tentang eh, tim nasional Malaysia yang berhasil. Ah, saya katakan berhasil ya, berhasil menahan imbang, bermain seri, Draw dengan tim nasional Syria dalam FIFA Match Day, dalam friendly match kalender FIFA di Chengdu, di Chengdu Cina pada hari Rabu, Rabu kemarin. Nah, setelah sempat tertinggal 0-2. Malaysia ini bangkit. Bahkan kalau mereka beruntung itu mereka bisa menang comeback, saudara-saudara bisa menang comeback. Bagi Malaysia ini catatan yang sangat bagus karena kita paham peringkat Syria lebih bagus dari Malaysia dan kita paham pula Syria punya pemain-pemain yang jauh lebih bagus dari Malaysia. Nah ini seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara, pada hari Rabu kemarin tanggal 6 September 2023 Malaysia itu menjalani pertandingan persahabatan Pertandingan uji coba di Chengdu Tepatnya di East Town Football Park, nah di Chengdu, di Cina, nah, di sebuah bukan bukan stadion ya, Ya hanya semacam lapangan aja lah. Mungkin lebih cocoknya lapangan latihan. Saya nggak tahu kenapa pilihan stadionnya di situ, pilihan tempat pertandingannya di situ, bukan di stadion ya, di stadion di Cina sana lah. Tapi ya, ya sudah lah, memang mungkin saja kesepakatannya begitu apa per... Perjanjiannya seperti itu ya saya nggak tahu. Tetapi saudara-saudara yang yang paling menarik adalah uh, melawan yang dihadapi adalah Syria, tim yang punya peringkat sedikit lebih bagus dari Malaysia dan Malaysia mencatatkan hasil yang Ya lumayan lah, ya, ya bukan lumayan lagi saudara-saudara, cukup bagus lah, cukup bagus Ah, menghadapi Syria ini saudara-saudara, Kim Pangon itu langsung menampilkan skuad terbaik dia Sekuat terbaik, para pemain terbaik yang sudah terbiasa bermain bersama di Tim Nasional Malaysia Senior Selama beberapa pertandingan di khususnya ya khususnya di FIFA Match Day, di Friendly Match, di pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba dalam kalender FIFA saudara saja dari di lini, di sektor penjaga gol, di penjaga gawang, goalkeeper. kiper ah, di situ ada Siham, Sihan Hasmi tetap bermain di situ. Kemudian di belakang itu ya ada seperti Matthew Davis, kemudian Sahrul Sa'ad, kemudian ada uh, Dion Kul, Corbin Ong. Ah, itu tetap bermain. Kemudian di tengah ya ada Be, Brendan Gan, Endrik. Uh, kemudian Stuart Wilkins itu di, di, tetap di, dimainkan di situ Sementara di depan itu ada uh, Arif Aiman, Faisal Halim, dan Paulo Josue, Paulo Josue. Jadi formasinya, ah, formasi yang diterapkan Kim Panggon waktu menghadapi Syria ini adalah 4-3-3 4-3-3 seperti biasa Arif Aiman dan Faisal Halim mengapit Paulo Josue Ah, tetapi saudara-saudara walaupun bermain agresif sejak menit pertama sejak kick off, ternyata Malaysia itu terlihat sekali tertekan, kesulitan untuk melayani permainan Syria. Ah, khususnya di awal-awal uh, babak pertama saudara-saudara di di apa istilahnya di first half First half itu Malaysia itu tampak sekali kesulitan. Mungkin ya, saya nggak tahu ya, kenapa ya mereka terlihat sekali seperti grogi, nervous, 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 seperti kesulitan mengembangkan permainan, seperti uh, mendapatkan tekanan, tidak bisa me me mengimbangi, tidak bisa memberikan me apa ya, melayani permainan Syria yang memang terkenal mengandalkan fisik dan uh, fis power, powernya bagus fisik dan power itu yang menjadi ciri khas permain pemain apa permainan Syria pada pertandingan itu dan ya secara umum tim-tim dari Timur Tengah itu bermain seperti itu dan terbukti saudara-saudara terbukti <laughs> terbukti pada menit ke-12 saja Malaysia sudah Uh, gol. Jaring terjaring jaring Malaysia itu sudah menderita gol. Ah, Mal Syria sudah menjaringkan gol ke gawang Malaysia, ke, ja ke jaring Malaysia itu melalui Mardik Mardikian. Nah, Mardik Mardikian ini pemain yang sangat bagus saudara-saudara. Pemain yang sangat bagus. Kalau nggak salah pernah saya bahas di edisi sebelumnya. Kemudian di menit ke-41 sebelum babak pertama berakhir, ah sebelum separuh masa itu eh, Syria kembali mencetak gol kedua melalui Yasin Samia nah, Malaysia tertinggal 02 ketika memasuki babak kedua ketika memasuki first home ya ini <laughs> ya mau gimana lagi saudara-saudara memang permainan di babak pertama ini memang menurut saya ya menurut saya tidak sangat jelek saudara 02 di babak pertama ini tampaknya membuat Kim Panggon melakukan uh, X evaluasi, melakukan perubahan, melakukan uh, menilai melakukan penilaian lebih ketika istirahat saudara-saudara dan hasilnya saudara-saudara di babak kedua itu Malaysia bermain berbeda, bermain jauh lebih bagus, bermain jauh lebih tenang, bermain jauh lebih fokus lebih berkonsentrasi, lebih terstruktur dengan baik, lebih menyerangnya juga lebih ya lebih rapi lah. Lebih rapi, lebih bagus, lebih tenang, lebih pokoknya Malaysia berusaha untuk bangkit, berusaha untuk bangkit untuk mengejar gol yang tercipta di babak pertama dan hasilnya ah saya rasa perubahan formasi, apa perubahan taktik, perubahan permainan, perubahan ah uh, nasihat-nasihat yang di yang diungkapkan oleh Kim Pan Gon ketika istirahat itu mampu dijawab dengan baik oleh pemain-pemain Malaysia saudara-saudara. Terbukti pada menit-menit ke-51 itu ada Akiar Rashid mencetak gol menjaringkan gol ke gawang Syria untuk memperkecil kedudukan. Kemudian di menit ke-85 ketika pertandingan ketika perlawanan itu akan berakhir, Darren Lock membuat Malaysia mencetak gol kedua Malaysia untuk menghasilkan skor seri 1-1. Eh, 1-1. 2-2 Saudara-saudara, 2-2. Ah, tetapi Saudara-saudara, kalau Malaysia lebih beruntung lagi Saudara-saudara, saya yakin karena ada beberapa peluang yang aduh menurut saya Yang tidak beruntung lah, tidak beruntung Kalau Malaysia lebih beruntung lagi Nasib baik sedikit saja Mungkin saja Malaysia bisa mem memenangkan pertandingan 3-2 bisa saudara-saudara Atau 4-2 juga bisa Ah, itu sayang Tapi ya ini sepak bola saudara-saudara Kadang nasib, ba nasib baik, nasib buruk itu Biasa-biasa saja Normal-normal <laughs> saja Terjadi di sebuah pertandingan, di sebuah perlawanan sepak bola. Sul. Tetapi secara umum, secara umum apa yang dikerjakan oleh Kim Panggon di babak kedua itu menurut saya cukup-cukup bagus. Cukup baik karena Malaysia tidak panik. Tidak panik tetap berusaha untuk bangkit. Karena biasanya sudah saudara tim yang sudah tertinggal 0-2 di babak pertama ini biasanya ya kebanyakan lah ya tidak semua ya kebanyakan itu akan semakin terlena. Akan, akan apa ya? Akan tergesa-gesa, akan kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, dan mungkin saja akan um, golnya akan bertambah. Tetapi yang terjadi dengan Kim Panggon ini, dengan Malaysia ini tidak, Malaysia mampu membalas. Bahkan kalau sedikit lebih beruntung, sedikit bernasib baik bisa saja memenangkan pertandingan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kunci dari hasil draw, hasil imbang e seri Malaysia 22 dengan Syria ini ada terdapat pada pergantian pemain, pergantian taktik, pergantian perubahan strategi yang diterapkan oleh Kim Pangon ketika istirahat. Nah, ketika istirahat saudara-saudara di ruang ganti, di di ruang ganti itu tampaknya Kim Pangon memberikan banyak sekali perubahan dan pergantian pemain yang dilakukan itu juga tampaknya berbuah apa ya memiliki efek yang sangat bagus sudah sudah berdampak yang sangat bagus dengan masuknya akhir kemudian Daren da ah, Ahyar Rashid Daren Lok sama Safawi Rashid ini benar-benar mengubah e, mengubah cara bermain Malaysia menjadi lebih padu menjadi lebih lebih kompak lebih bisa menyatu lebih bermain sebagai sebuah tim berbeda ketika e, Faisal Halim eh apa Jo Paulo Josue sama Arief Aiman wah di babak pertama sudah beda sekali beda sekali itu terlihat sekali padahal ya saya juga nggak tahu padahal Faisal kemudian Arief Aiman itu seperti biasanya itu bermain juga bermain padu sudah di pertandingan pertandingan lain itu bermain padu tetapi yang mungkin saja mereka sedang bernasib kurang baik sajalah bernasib kurang baik sedang bad, bad day istilahnya bad day sedang mengalami hari yang buruk itu saja tetapi Masuknya si Darren Lock, Akia Rasik dan Safawi Rasid ini benar-benar membuat Malaysia bermain semakin padu dan itu benar-benar membuat pemain belakang Syria itu kesulitan untuk me melakukan penjagaan, melakukan pengawalan dan terbukti mereka terlihat beberapa kali panik, beberapa kali melakukan kesalahan dan beberapa kali tidak tahu mau melakukan apa, tidak tahu bermain seperti apa dan hasilnya kan dua gol tercipta di babak kedua saudara-saudara. hasil imbang ini, draw ini, seri ini, apa yang akan didapatkan Malaysia? Ah, tentu saja poin di peringkat FIFA itu akan bertambah sedikit. Ya, walaupun tidak maksimal, tapi sedikit tidak masalah karena peringkat Syria lebih bagus dari Malaysia. Itu secara peringkat Malaysia akan mendapat poin karena memang tujuan utama Malaysia itu menjalani FIFA match Day itu ya mencari poin. Nah, beda dengan Indonesia yang mencari pengalaman. Nah, itu tidak masalah itu masing-masing pelatih masing-masing tim nasional itu punya pemikiran masing-masing, punya pemikiran sendiri-sendiri yang harus kita hormati, tidak perlu kita pertentangkan, tidak perlu kita perdebatkan. Nah, yang pertama itu Malaysia mendapat poin. Yang kedua adalah Malaysia akan mendapatkan pengalaman yang berharga nanti ketika Piala Asia 2023 digelar pada Januari dan Februari 2024 di Qatar saudara-saudara karena seperti yang kita ketahui saudara-saudara Malaysia itu akan menghadapi dua tim dari dua tim dari uh, Timur Tengah dari Middle East dari Asia Barat di sana ada Jordania di sana ada Bahrain di fase grup ya selain tentu saja satu tim dari Asia Timur Korea Selatan. Nah, kenapa Malaysia harus menghadapi tim beruji coba menjalani pertandingan dan melawan tim dari Arab Saudi dari Arab lah. dari Timur Tengah dari Middle East itu karena gaya permainan eh, apa Jordan dan Jordan dan Bahrain itu mirip dengan Syria nah, begini sudah ini saya kasih tahu ya tim-tim dari Timur Tengah dari Middle East dari Arab dari Jazirah Arab dari orang-orang Arab lah dari Asia Barat itu sama semua mirip-mirip mirip mengandalkan lebih ke banyak mengandalkan fisik lebih mengandalkan stamina power mereka bermain dengan power dan kecepatan kecepatan dan speed and power itu tapi yang paling dominan adalah power power mereka sangat bagus power itu itu yang menjadi kelebihan dan memang harus diantisipasi oleh malaysia sejak jauh-jauh hari dengan pertandingan persahabatan dengan fifa matchday melawan tim-tim dari timur tengah seperti yang dilakukan baru saja melawan Syria dan kemungkinan kalau nggak salah itu nanti Malaysia akan masih masih akan beruji coba dengan Arab Saudi kalau nggak salah ya sebelum piala sebelum piala Asia itu akan beruji coba dengan Arab Saudi kemudian nanti di Merdeka Games kalau nggak salah Merdeka turnamen itu Malaysia akan beruji coba dengan Palestina atau Tajikistan setelah sebelumnya beruji coba dengan India. Nah, ini ini penting sudah sudah coba Semoga saja bisa menghadapi Palestina karena nanti Palestina atau Tajikistan akan bertanding terlebih dahulu kan. Nah, jadi saya harap sih Malaysia bisa beruji coba dengan Palestina. Karena memang tim-tim dari Asia Barat, tim-tim dari Timur Tengah itu tidak mudah, saudara-saudara. Mereka sangat powerful. Mereka benar-benar fisik mereka itu sangat mengandalkan fisik. Dan ini akan membuat tim-tim dari Asia Tenggara itu kesulitan. Itu bukan hanya Malaysia, Indonesia, Thailand, sekelas Thailand pun, sekelas Vietnam pun kalau menghadapi tim-tim dari Timur Tengah itu selalu kesulitan Saudara-saudara. Jadi memang beruji coba dengan tim dari Timur Tengah ini sangat penting sebelum Piala Asia 2024. Lah, pertandingan melawan Syria Saudara-saudara, Malaysia akan menghadapi Cina. Menghadapi Cina di Chengdu, di stadion kalau yang ini di Chengdu Pinik Hill Football Stadium. Nah, bukan lagi di lapangan di lapangan latihan, bukan di padang latihan. <laughs> bukan di ya itu seperti yang waktu melawan Sina bukan tapi di stadium dengan penonton tentu saja dengan penonton yang ya kemungkinan akan banyak datang ke situ ah Cina ini membutuhkan Malaysia karena mereka akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Thailand. Nah, jadi mereka butuh Malaysia untuk menilai kekuatan Thailand itu seperti apa? Untuk ber untuk meraba-raba kekuatan Thailand dengan menggunakan Malaysia. Se sebagai sesama negara Asia Tenggara tentu saja permainannya Cina beranggapan bahwa karakternya tidak berbeda jauh dan Cina di sini adalah tim yang sangat bagus. Mungkin saja lebih bagus dari Syria, Saudara-saudara. Walaupun dari empat pertandingan sebelumnya, mereka hanya mampu menang dua kali melawan Myanmar dan Palestina, kemudian imbang dengan New Zealand dan kalah dengan New Zealand. Tetapi itu bukan patokan, bukan parameter untuk menggambarkan kekuatan Cina yang sebenarnya, karena Cina akan punya beberapa pemain yang menurut saya harus diwaspadai oleh Malaysia, pemain-pemain yang menurut saya lebih bagus daripada yang dimiliki oleh. Syria seperti Wule, kemudian seperti Ekelson, kemudian seperti Wuzi, kemudian ada lagi seperti... Zhang Linpeng, Nah, itu pemain-pemain yang sangat bagus yang sudah bisa dipasti ya bukan sudah dipasti kemungkinan besar kemungkinan kemungkinan paling besar akan membuat Malaysia repot dan kalau Malaysia tidak waspada tidak hati-hati terkurang padu khususnya di babak pertama <laughs> atau mungkin juga di babak kedua kejadian Gol yang terjaring seperti waktu melawan Syria, dua gol cepat di babak pertama itu bisa saja terulang saudara-saudara. Jadi, ini memang Malaysia harus meningkatkan kewaspadaan, harus bermain jauh lebih padu selama 90 menit melawan si eh melawan Cina saudara-saudara. Sebagai komentator gadungan pendukung Timnas Indonesia, ya kita harus fair kalau Malaysia bermain bagus, kalau Malaysia bermain mencatatkan hasil yang lumayan, hasil yang baik melawan tim nasional negara lain yang levelnya lebih tinggi ya kita harus harus sportif, harus fair, harus mengakui tidak perlu uh, fanatik membabi buta saudara-saudara. <laughs> Dan memang, sebagai negara tetangga itu, ya sudah, seharusnya kita saling dukung. Kalau Malaysia bermain bagus, ya kita support. Kalau Indonesia bermain bagus, ya Malaysia juga menyupport. Jadi, tidak usah terlalu dipermasalahkan, tidak usah terlalu begaduh, tidak usah terlalu ribut. Gaduh seolah-olah timnasnya harga mati. Tidak perlu seperti itu, karena ini hanya permainan sepak bola. Sudah hanya permainan, hanya pertandingan, hanya olahraga sport. Nah, jadi harus ada prinsip-prinsip sportivitas, prinsip-prinsip fair play, prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan tidak membabi buta mendukung atau menghina atau ya respect lah intinya respect respect dan sportif saudara-saudara jadi -saudara. ya selamat saudara-saudara Tahniah buat Malaysia nanti kedepannya masih ada satu pertandingan lagi melawan Cina nah, dan saya harap semoga <laughs> semoga Malaysia juga bisa mencatatkan hasil yang bagus tidak perlu menang hasil imbang draw seri itu sudah cukup saudara-saudara sudah cukup apalagi kalau bisa mengalahkan Cina saudara-saudara itu akan jauh lebih bagus saudara-saudara nah, Itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara <laughs> Kita sudah bicara panjang lebar tentang hasil pertandingan tim nasional Malaysia Harimau Malaya melawan tim nasional Syria pada FIFA Match Day edisi September 2023 di Chengdu Malaysia sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ah, Malaysia bahkan kalau lebih beruntung sedikit bernasib baik bisa menang comeback saudara-saudara. Tetapi ya, memang itulah hasilnya. Malaysia bermain tidak terlalu bagus di babak pertama, tetapi bermain semakin padu di babak kedua ketika terjadi perubahan taktik, perubahan strategi, ketika terjadi pergantian pemain, masuknya beberapa pemain, Malaysia bermain sangat bagus dan ini adalah hasil yang menurut komentator gadungan sangat bagus mengingat Syria adalah tim yang bagus mengingat Syria memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih bagus dan mengingat Malaysia sedang berjuang menjalani pertandingan persahabatan untuk persiapan Piala Asia 2024 di mana lawan yang akan dihadapi nanti adalah dua tim dari Timur Tengah Jordania dan Bahrain serta satu tim dari Asia Timur Korea Selatan. Nah, dan setelah ini Malaysia akan menghadapi Cina, saudara-saudara. Semoga berhasil lah. <laughs> Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga komentator gadungan. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi. Silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. <laughs> Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. <laughs> Oke, saudara, saudara, salam olahraga dan merdeka.